Hai guys, balik lagi sama gue di channel gaming terkece di dunia. Okay guys, balik lagi sama gue di channel gaming Krisna 4+75. Dan di video kali ini gue bakal main game anime yang namanya Zero Fiction. Okay? Jadi gamenya ini kayak game RPG gimana ya, tapi offline, ini the best lah pokoknya. Oke, bisa dilihat ini ada continue new game setting. Bisa dilihat dulu settingnya ini, lingwinya gue bakal pakai bahasa Inggris ya. Apa ini ya, bahasa Inggris cuy. Kualitasnya ya pastinya high cok. Terus gue bakal continue aja coba ya. Jadi ada cerita-ceritanya kayak apa yang namanya ya, ini ya, ya kayak komik begitu loh. Namanya apa ya, namanya itu gak salah apa ya, visual novel cuy. Jadi mohon maaf gue jarang upload video ya, karena ini udah seminggu yang lalu gue gak upload video karena banyak game yang gue download tapi gak terlalu bagus buat di ini masukin ke YouTube. Oke, jadi gue saranin ini game Zero Fiction ini bagus menurut gue cuy. Nah ini lo bisa lihat ya. Sepertinya gue kecilin dulu ya ini. Jadi mainnya ini ada kita tap muka karakternya, jadi nanti mereka nyerang. Nah bisa di tap lagi. Nah ini banyak kegunaannya cuy di sini cuy. Jadi mereka cuy. Nah itu kenapa itu kan? Marah sekali cuy. Jadi setelah giliran kita habis itu bakal ada giliran musuh cu. Nah ini giliran musuh cu. Nah good. Oke, gak di mix sedikit-sedikit di maknanya saja. Oke cu, giliran kita lagi cu. Dan kita bakal, gue bakal pake yang ini dulu, misi mage. Nah hit, one hit. Oke lanjut serbu. Sah. Oke, ulti. Nah, bukan ulti. Orang ketiga, iya, good. Good, iya. Terus anjay, boleh co. Ini game rekomen banget buat lu wibu-wibu ya, yang nyari game open. Dan ini the amazing banget co. Dan ini gak ada di Play Store co. Ini tuh di link tersembunyi co, di Google. Oke, nanti gue bakal kasih link dulu atau di deskripsi. Kecuk ini masih 4. Mulai lagi. Apa parah, gak ada gunanya cuk. Cepat lagi. Wah parah. Waduh cuk. Oke, giliran kita lagi. Oke, di sini ya rada-rada nge-lag karena kualitasnya itu sangat tinggi ya. Wadidaw, the best. Oke cu, dapat peringkat C di sini ya untuk dalam kill-killnya itu ya. Battle finished. Nah, good. Stay rank C. Oh, C jadi dapat poinnya cuma satu ya. Tag-nya aja yang gue bakal kasih ya. Jadi gimana gamenya cu? Bukan itu ya. Ya seru aja pokoknya dah. Oke, jadi langsung stack 6. Oke cu, ini gamenya seru banget ya. Ini sumpah ini gamenya ringan, terus offline lagi. The best ini cu, gamenya cu. Wih gila, ini monster the best nih. Monster apa lagi nih? Oke, kita langsung ngegaskan. The best, wis. Chimera. Oke, gue tahu ini makhluk astral apa, oke. Jadi, Chimera ini perpaduan antara singa, terus ular, apa lagi ya? Burung sepertinya. Kuda.
Nah, pokoknya banyak lah cok. Ini Chimera ini hewan apa, makhluk berbahaya ya. Sisa dua yang ini nih. Dan gue bakal insya Allah nge-review game anime lagi ya nanti abis ini ya, insya Allah ya. Jadi giliran musuh. Wus gila. Attack down. Oke cok. Jadi giliran kita lagi. Lawan si Chimera ini ya, ribet banget cok. WTF cok, sumpah ini susah banget cok. Di stack 6 ya. Waduh, ini yang ini enggak gua pakai. Parah. Good. Iya, dikit lagi. Nah. Cepret. Cepret. Ya, enggak ada damage sedikit pun. WTF. Oke, coba lanjut ini giliran mereka ya. Gila. What the fuck? What the fuck? Oke. Oke, cu, lanjut cu. Kita kill Chimera dulu ya. Oke, cu. Lanjut cu. Waduh, cu, ini sepertinya sulit sekali. Jadi mungkin segini aja untuk video reviewnya ya, karena mungkin mohon maaf nggak terlalu lama, dan supaya nggak ngabisin kuota kalian juga untuk menontonnya. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol like, share, comment, dan subscribe ya di bawah, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya, oke, notifikasinya, agar tidak tertinggal di video selanjutnya. See you next time in the next video. Thank you for watching. Oke, bye bye.